ini safety box. Safety box kecil. Bisa taruh di mana aja. Gampang disimpan karena ukuran kecil ya. Makanya dia ada dua lubang buat tancap di dindingnya. Ya, lalu ini passwordnya. Password dari pabrikan. Ini putar ya. Kita buka. Oke. Nah, tambah ada kayak gini. Dia ada dua rantai ya. Dua level ya. Dan di sini ada baut buat nembok ke dindingnya. Nah, di sini ada tombol buat bisa passwordnya. Ini ada simpan baterainya. Ini ditambah begini juga. Tebal banget kuncinya. Ya. Kita memcinya. Isi paketnya ada ini manual sama kunci cadangan sama power cadangan ya. Ini power cadangan ini dia ada simpan 10 baterai ya. Baterainya ini butuh yang 2A ya. Ini lalu untuk cara pemakaiannya ini kalau ini kan dalamnya baterai. Kalau baterai habis kita merek ini kita cabut. Lalu sedikit kita colok. Jadi kita powernya dia akan ambil dari sini. Jadi kita masukin password dan bisa. Kalau baterainya habisnya. Atau kalau misalkan kita punya kunci cadangan ini, kita lupa password, kita bisa buka dari sini. Ya tinggal putar. Ya, kayak gini dong. Cuma gini, udah segini udah bisa. Oke, kita cabut, coba kita buka dalam. Kita bisa lagi ya. Sementara ini perlu waktu. Coba lagi.